dan para petugas yang akan berada di jalan-jalan sepanjang perjalanan menuju ke peristirahatan terakhir. Dan di pintu masuk Kalitan, lihat tamu-tamu sudah mulai berdatangan. Dan catatan bela sungkawa dan rasa duka kepada putra-putra almarhumah. Sementara Presiden Soeharto didampingi oleh Ibu Hajah Raden Ayu Siti Hardianti Rukmana saat ini sedang mendapatkan ucapan rasa duka dan bela sungkawa. Rasanya dari sungkawa kepada presiden, kepada keluarga maupun kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, beliau pun juga menyempatkan hadir kembali. Ini kan Budi, salah satu acara kenegaraan yang terakhir dilakukan oleh ibu negara Putri Soeharto adalah we lost our beloved mother over here, and this is a very significant loss for us overall of Indonesian people. Just like my mother, for all people of Indonesia.